Selamat datang. Sekarang kita unboxing tas Tots, tas Lempang 135.000-an ya. Ini paketnya baru datang. Untuk plastiknya bagus juga ya, teman-teman. Ada tulisannya juga. Saya Salop Shop. Mereknya Tots. Oke, sekarang kita buka dulu ya, teman-teman. Penasaran nih. Untuk harganya, barcode alamat. Tasnya itu bisa digunakan untuk camping juga sih, saya lihat tuh anti air, terus simple aja lah, tas Lempang ya. Oke, kita gunting dulu, kita unboxing. Oke. Cara oke dia ini tasnya. Tots. Besar juga ya, lumayan. Sedang lah, enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Jadi banyak kegunaannya juga. Kita buka ya plastiknya. Ini dia. Tuh, kesan pertama itu tasnya simpel ya. Tingginya tuh satu dengkal nih, ukurannya ya, untuk A-nya itu tinggi. Lebarnya 7 cm yang tadi di deskripsi dari gambar. Nah, kita buat settingnya, setting paling belakang. Depan tuh bagus ya, ini ada kompasnya juga. Kita lihat nanti, mantap. Lumayan kecil banget kompasnya, jadi lumayan unik. Jadi ada 3 slatingnya. Nah, ini ada busanya juga, enak biar di pundak tidak sakit. Oke nih, Duralite garansi 1 tahun ya. Terus ini ada labelnya, label Tots. Thank you telah berbelanja di toko kami. Oke teman, untuk teman-teman yang nyari tas Lempang yang gak terlalu besar dan terlalu kecil, ini Tots kayaknya rekomendasi lah. Nanti saya deskripsikan di ini. Oke, ini slating pertama. Dalamannya tuh ini agak air ya, kayaknya sudah gak terlalu ya. Bahan kita buka slating yang tengah. Wow, keren banget dalamnya. Seperti ini teman-teman. Muat banyak ini. Nah, untuk plating yang ketiga itu ini kecil, gak ada dikasih tali. Kayak yang di slating 1, slating 2 ya teman-teman. Mungkin ini kekurangannya. Tapi biar hemat juga sih, karena harganya juga 133.000, cukup lumayan lah menurut saya. Oke. Okay.
pasti. Oke, sekarang bagus ininya ya, buat pundaknya biar empuk. Ini rekomendasi banget loh, menurut gue ya. Ini pas simpel, terus banyak loh banget. Kita taruh peralatannya, persiapan dompet pastinya sehari-hari, handphone. Charger kita simpen bagian depannya biar gampang. Oke, coba ya. Ini surat jalan ini lagi PSBB. Oke. Oke, kita setting ini untuk bagian utamanya ya. Kita masukin jas hujan ya, biar pas camping kan harus wajib ya buat jas hujan kalau musim hujan, biar enak lah ya. Dulu masukkan tuh, masuk teman-teman. Setting ini pendek banget emang ini minusnya. Yang ketiga itu gak dikasih tali. Oke. Kita lihat posisi. Wah, bisa tempat air mineral juga ya. Di dalam harusnya sih di pinggir mungkin biar safety juga ya, di dalam biar gak tumpah-tumpah dari posisinya nanti botolnya itu berdiri ya. Kita masukkan ke situ kan, harusnya di luar pun ada ya. Ini mungkin minusnya, tapi untuk keseluruhan ini bagus ya. Oke. Dalamnya kita coba masukin buku yang lumayan besar ya. Apakah tetap masuk kertas ini? Coba kita lihat. Dan ternyata masuk teman-teman. Wah, mantap ini tas. Memang mantap. Oke, kita selipin. Oke. Tanya, tapi kalau muatan penuh itu sletingnya ya kelihatan merah-merah. Mungkin tergantung selera apa yang bisa seperti itu sih, gambarnya juga. Ini emang ada list makanya di sleting depan. Ini ada kompasnya teman-teman, bisa lihat sendiri. Loh, kompasnya ya lumayan keren lah walaupun sederhana, tapi berfungsi baik kompas itu. Lihat talinya, gambar ya,
Udahlah, udah ringan sih emang kasih. Komen lagi lah. Banyak kelebihannya di pada manusia. Nah, ini buat kelakuan saya juga pribadi. Karena lihat dari ulasannya di Shopee itu bintang 5 ya. Banyak yang beli juga lumayan. Oke teman-teman, ini pembahasannya seperti itu. Terima kasih. Pantai.